Oke, Badi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bang Yan di sini. Pada video sebelumnya, Bang Yan trip ke Cipaliung bersama teman Bang Yan, dan pada video kali ini Bang Yan ingin ajak kalian juga nih ke Curug, cuman Curug yang gak tahu. Dan Bang Yan kali ini berdua sama teman Bang Yan tuh di depan. Intinya Bang Yan ke puncak dulu, nanti masalah curugnya nanti teman Bang Yan yang ngasih tahu arahnya kemana. Dan sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya Anda siapkan waktunya untuk menonton video ini sampai habis. Siapa tahu ada hal-hal yang menarik, ada hal yang bisa diambil dari video ini. Dan sebelum kita lanjut, Bang Yan seperti biasa ingin doain dulu pada kalian supaya segala urusannya dipermudah dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semoga Bang Yan sama teman Bang Yan sampai dengan selamat di tujuan. Dan let's go, kita lanjut nanti di perjalanan selanjutnya. Ya guys, sekarang Bang Yan udah sampai di Cibinong sekitar jam 12 lewat 11. Dan ternyata enakan jalan malam ya teman-teman. Cuman kalau jalan malam hati-hati teman, banyak-banyak orang yang speeding, yang ngebut. Entah dia mau ngejar apa, Bang Yan kurang tahu. Padahal di jalan malam begini enakan kita santai ya, stuck di 40, 60, ya paling kenceng 70. Dan mungkin video ini kita bakal ke Curug. Curugnya juga cuman Bang Yan belum tahu kemananya. Ya pasti sih ke Curug, intinya kita ke puncak aja dulu teman-teman. Dan semoga kita selamat sampai tujuan dan sesuai dengan ekspektasi. Yuk kita lanjut musik, kita setel musik. Halo guys, sekarang kita udah sampai di puncak. Dan cuacanya dingin ya teman-teman. Oh.
sekedar saran aja, kalau kalian main ke tempat yang dingin kayak semacam puncak, mana lagi, pokoknya tempat yang dingin-dingin, supaya nggak dingin ya, kalian itu solusinya dari saya ya, dari Bang Ian ya, solusinya itu biar nggak dingin itu kalian itu jangan kebanyakan diem, mulutnya tuh harus bergerak, apa nyanyi, entah selawat atau baca ayat-ayat pendek supaya nggak kedinginan. Soalnya Bang Ian sekarang rasain sih, waktu sebelum ngevlog begini Bang Ian itu banyak diem kalau di puncak itu, jadi berigil sampai kadang gigi kayak beradu begini temen gitu. Gitu. Cuman ini sekarang Bang Ian nggak terlalu banget ya, karena mungkin Bang Ian sambil ngomong dengan kalian. Dan buat kalian terima kasih ya yang udah nonton ya, ikutin terus ya, nanti kita bakal ke Curug, cuman Curugnya belum bisa ditentuin ya, mungkin nanti bakal ditentuin juga di besok. Sekarang kita mau tidur dulu, istirahat, soalnya kan kayak enak banget kalau ke Curug nggak tidur. Ya, kita lanjut ya. Ya, guys, lihat tuh temen Bang Ian tuh, Bagong, Umam. Ke puncak nggak pakai helm, pakai sweater doang tuh. Helmnya dilepas. Gong, lu nggak pakai helm nggak dingin? Kagak dingin? Hah? katanya kupingnya doang dingin teman-teman. Kan kacau orang ini, kacau. Nah, kalau dia sih udah biasa ya jalan-jalan jauh ya, si Umam. Tuh, lihat teman-teman tuh. Ini sekitar jam 3 lewat ya, mobil udah pada ngantri. Kemaleman pengen berangkatnya nih. Bar, lu nggak dingin? Nggak dingin? Woi, banyak ngomong. Kita udah nyampe di Ataun. Cuman enaknya jalan malam begini nyantai ya teman-teman, nggak macet. Terus cuaca juga sepoi-sepoi kayak gini lah, Bang Ian rasain. Cuman kalian harus hati-hati, banyak yang motor-motor kayak yang kecepatan tinggi, dia memacu motornya tuh kayak udah handal gitu tuh, hati-hati teman-teman. Ya namanya kecelakaan kan nggak bisa diduga kapan datangnya ya kan teman-teman. Dan buat kalian yang naik motor kenceng-kenceng ya, mohonlah hormati kendaraan lain. Senang-senang boleh, cuman jangan sampai berlebihan. Ini Masjid Ataun. Gong, lu nggak dingin? Ya, cuman minusnya kalau jalan malam sih minusnya paling ya view-nya aja sih nggak dapet. Cuman secara enjoy berkendaranya tuh lebih dapet di malam hari ya. Soalnya kalau pagi sampai siang sore banyak orang yang beraktivitas. Yuk kita lanjut ya nanti ya.
Oke guys, akhirnya kita dapat tempat tidur. Cuman ini bukan kamar, bukan villa. Jadi ini apa namanya, Bang? Warung Galau. Warung Galau. Sebelum lokasinya sebelum Warpat ya, teman. Tikungan terakhir. Tikungan terakhir sebelum Warpat. Masih di bawahnya Warpat. Dan ini tempatnya bagus sih. Pas. Ya, tidak kamar. Di atas ada lagi. Nanti kita spill ya pas di bagian depannya. Nah, ini Umam. Tadi udah sempat makan juga. Aduh, karena ketemu tempat tidur juga temen. Tadi sempat mau ke Cibodas, cuman ada teman kita nih si Abar. Buat nyaranin ke warung apa? Warung Galau. Lokasinya sebelum tikungan Warpat. Tuh, makanannya udah bagus. Dan sekarang kita istirahat sekitar jam 4 dan nanti kita lanjut di Curug. Cuman Curug yang belum tahu namanya apa. Ya. Nah, teman-teman, di Warung Galau Babe ada kok di map. Tuh banyak kamarnya. Banyak sono juga ada, sih juga ada nih di bawah. Kamar mandinya juga banyak. Rekomen banget sih ini tempat-tempat orang-orang pada komunitas. Nah, ini view dari depan. Warpat di atas. Dekat kok. Kita lanjut ya nanti ya di Curug. Ya, teman-teman, sekarang kita udah prepare. Dan penginapannya nggak bayar, tapi jajan yang penting, teman-teman. Dan kalian juga jangan terlalu lama juga. Apa nggak enak juga ya. Dan sekarang kita menuju, ayo A, kita menuju ke Curug. Kan belum tahu Curugnya Curug mana. Itu mama Abar. Ya guys, untuk tempatnya tadi udah Bang yang kasih tahu ya. Lumayan teman-teman buat sekedar tidur 2-3 jam, 4 jam lumayan, masih worth it. Dan mungkin kalau hari-hari libur panjang mungkin di situ ramai ya. Kayaknya kita bakal menuju ke Curug Cibalao. Cibulao apa Cibalao ya? Cibulao teman-teman. Dari Warpat ke arah Cibalao itu sekitar 42 menit, teman-teman. Ini keadaan masjid Ataun ramai ya. Cuman ini kita akhirnya ke Curug Cibaliung, ke Curug kita ke Curug Cibulao teman. Masuk kita dari situ ke sini. Apakah masih kayaknya sih sepertinya udah rame ya ke Curugnya ya. Soalnya udah jam 9:30. Baru masuk sekitar 25 menit ke Curug Cibulao. Kita lanjut nanti ya.
Oke guys, sekarang sekitar 10 menit lagi sampai. Jalanannya cukup bagus ya. Dan di sini ada tulisannya hati-hati rawan longsor. Bismillah. Semoga nggak kenapa-napa. Kita lanjut ya nanti. Ya teman-teman, tuh asri banget view-nya, bener-bener asri deh. Kita bikin thumbnail di sini kali ya, seru ya. Kita bikin thumbnail dulu teman-teman. Ya guys, sekarang kita udah berapa menit lagi Bar? 2 menit lagi. 2 menit lagi menuju ke Curug Cibulau, Cibulau. Dan tadi udah sempat bikin thumbnail. Sekarang kita coba menuju ke Curug Cibulau. Penyebutannya Bang Yan kurang tahu ya, Cibulau apa Cibulau. Apa katanya Bar? Oh no, di belakang. Dia memang begitu dia kalau sendiri nyantai. Ini lurus aja Bar. Kang, di sini kita akan belok kiri katanya, guys. Paseban. Serius ini, Bar? Penjaganya mana? Terus ngikutin jalan aja nih. Apa gimana? Itu mapnya. Oh iya, ngikutin jalan. Curug Cibulau. Oh di atas lagi. Oh iya, makasih ya Neng. Punten Neng. Oh nih si Abar suruh belok kiri pas Paseban. Sang penjagaan bagus, Jabal Nur. Oh ternyata salah teman-teman. Biasalah kalau GPS map kan agak mental titiknya. Oh, di sini kali ya. Kita tanya dulu. Punten, Kang. Ya. Curug Cibulau. Oh ya, parkirnya di sini ya. Di sini? Oke, oke. Bayar langsung? Apa nanti? Dicatat dulu. Oh, dicatat dulu. Oke, kita udah nyampe di parkiran. Langsung kita lanjut nanti ya. Ya, dari parkiran kita tadi bayar 5.000. Dan untuk trekkingnya tadi berapa menit, Mam? Go? 10 menit. Hah? 10 menit. 10 menitan, teman-teman. Tuh, view-nya. Aduh, saya nggak sabar dah. Pengen langsung mak piar. Salah server. Tapi jalannya udah bagus tuh, udah ditata. Ya, orang mau kaulan. Bumbi. Bawa kaulan. Oh, no. Bawa. 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 Bawa.
mie mah ada. Gua liat stok ya, anjing sisa 4 biji, gua ambilnya 2. Kok gua miring sih? Yang ada yang ditanyain, mie mana ini sampahnya? Sampahnya ditanyain. Mas Dati. Jalanannya udah bagus ya. Bagus banget. Dan ini mana, Bang? Gapura, kalau Bunda, Bang Jakarta bilang Gapura ya. Ini namanya. Selamat datang di Curug Cibalau. Cibulau namanya, teman-teman. Nah, ini kemana, Gong? Dan itu yang itu tukang tiket ya, teman-teman. Coba kita admin bayar dulu berapa satu orang. Yuk, kita lanjut ya. Pasti nggak tenggelam ya? Ya udah, bikin 3 DA. 3, 5. Oke, bentar. Pegang, Mas. Cibalau apa Cibulau? Cibulau. Oke. Udah. Nih, ambil kok. Lu mau kayak mana, Gong? Ambil. Itu yang kuning tuh. Samain aja tiga-tiganya ya, Kek. Ini kuning nih, ayo itu kuning. Biar ngambang. Ambil. Enak banget lu. Gong, itu bawa apa? Bawa. Ini lu mau foto? Tadi dulu apa? Belum datang. Apa lagi? Jangan, Bar, jangan bawa, biar dia katanya bisa berenang dia. Orang lain lagi rumah. Hah? Oh, no. Wah, ya, mantep. Wow, mantep, teman-teman. Ayo, let's. Dan tadi untuk tiket masuknya 25 sama pelampung ya, teman-teman. Satu orangnya. Itu di hari apa aja? Kita lanjut ya. Buat kalian hati-hati, sini agak tinggi ya anak tangganya ya. Yuk, kita lanjut nanti. Mam, untuk tiketnya tadi ya 25.000 satu orang, udah mah. Jago sih. Biasanya main di sawah sih. Asli cincin, jangan main injak aja. Lumayan sakit, mamalunya ini sakit agak seberapa.
Ah, curugnya nggak habis-habis airnya ya? Ayo coba gue ngepet tau, lo tenggelam nggak? Katanya lo bisa berenang. Dalam lo nggak? Mengkeret dah lo. PPSU. Ini pertanian ya, pertanian. Ayo, ntar kita belakangan. Iya, biasanya lah. Agak dingin. Ayo aja sih. Pegang. Ya, ayo. Aduh. Enggak ke dalam. Ini nih, dulu ini. Betul banyak. Ngamang enggak? Ngamang enggak? Ngamang ini. Jangan ya, kayak bahaya, licin. Bunuh diri dong. Dari mana, Mas? Wah, Alek ya? Oh, mula. PUP ya? Anak ungu lah ya? Gua videoin potret kita kali abang. Iya. Kali abang. Bungur ya. Dari Cakung. Dekat ya kan? Iya. Ini ngambang sih takut kita. Apa debat ke tengah. Bak lu bungur. Jauh banget. Enggak butuh loncat ke kanan sini. Pakai dah. Berdua dulu nih. Mantap banget. Sebelum bertemu, itang beli. Ha ha ha!
kapan? Dalam gak dong? Ya guys, dia lagi di curug yang satunya lagi yang agak deras airnya dan rasanya dingin banget ya. Hembusan dari curug itu. Coba kita langsung sampai. Curugnya deras banget nih. Deras. Jarang orang yang berenang di sini. Rata-rata di sana. Lompat. Melompat ya teman-teman. Saya ada perahu. Ya teman-teman, tadi udah lompat, belum renang. Sekarang ngaso dulu, udah kedinginan. Kabar mie kremes namanya. Ya, kalau zaman dulu mie kremes. Tuh, emang. Mie kremes. Malam nih. Sorry ya kalau kita soalnya kedinginan.
ntar abangnya rinci total untuk budgetnya. Kita lanjut rokok dulu bentar. Ya halo teman-teman, sekarang bangnya udah mau jalan balik. Dan sorry tadi kesekip gara-gara tadi ada perempuan orang Bekasi takut loncat, tapi dia udah naik ke atas tapi takut loncatnya, jadi GoPro mati di atas jadi nggak sempat ngelompat kedua. Dan ini bangnya menuju ke arah Babakan Madang lewat jalur balik lagi. Oke, okay. Untuk totalnya nanti ya di akhir video aja ya, Bang Yan videoin. Sekarang Bang Yan mau arah balik dulu, ketemu jalan raya dulu, baru Bang Yan kasih tahu semua harga budget yang harus dikeluarkan ke Cibulau. Yuk, let's go. GoPro. Rindang ya. Ini kita jalan balik lewat tempat yang tadi ya teman-teman, cuman nggak tahu tempatnya di mananya. Cuman tadi kan lewat agak-agak perumahan, agak nyasar-nyasar nih nggak. Ayo A. Nah itu tadi tempat bikin kita bikin thumbnail ya. Mungkin di sini dulu ya, kita lanjut nanti ya, soalnya kan tadi udah ke-shoot pas di perjalanan berangkatnya, pulangnya sama aja kok jalannya. Ntar Bang Yan rinci semuanya di akhir video. Oke, okay? Let's go. Ya teman-teman, kita arah balik sekitar jam berapa Bar sekarang Bar? Jam berapa? Jam 3. Ya kurang 20 teman-teman. Kita start dari Cisarua, Megamendung, arah Jakarta. Dan ini rencana mau makan dulu, cuman nggak tahu makannya di mana. Temen Bang Yan yang mimpin, mam. Dan cuaca mendung, dingin. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Dan untuk tadi curugnya airnya bening ya teman-teman, nggak tampak yang di color grading lagi, udah flat color GoPro, emang airnya bening. Dan yang video sebelumnya yang ini itu curugnya bagus juga, bening juga. Dan yang kedua ini bening juga, bagus. Untuk kisaran biayanya yang hari ini, tadi Bang Yan ngisi Pertalite 55 full tank, terus makan 30 di puncak udah sama nginep, terus masuk curugnya itu 25 dan parkirannya 5.000, jadi 30 ditambah 25 jadi 55, 110.000 teman-teman. Kita udah dapat ke curug Cibulau teman-teman. Dan curugnya bagus banget, dalam, cuman safety-nya itu bagus, ada pelampungnya. Dan Bang Yan nggak takut buat loncat. Oke, mungkin sampai di sini aja video dari Bang Yan. Kita ketemu di video selanjutnya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dan subscribe dan like. Terima kasih. Dan yang buat baru bergabung, silahkan like, comment, dan subscribe dan share ke orang di sekitarmu. Semoga bermanfaat video dari Bang Yan. Mungkin itu aja, travel-travel murah 105.000, 110 sudah dapat ke curug
dan tanpa pungutan liar lagi ya teman-teman. Maksudnya nggak ada tiket-tiket lanjutan segala macam, semua udah 25 udah sama pelampung. Dan kalau tanpa pelampung berapa bang Yan? Ya kalau tanpa pelampung, pelampungnya sih 15.000, cuman pakai pelampung jadi 25. Oke, mungkin di sini aja video Bang Yan. Dan Bang Yan, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and subscribe dan share ke orang di sekitarmu. Semoga bermanfaat. Bang Yan pamit mundur, mohon maaf kalau ada salah kata, pengusutan sama Sonil. Dan Bang Yan pamit mundur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.